Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis teripang, tahu, dan wortel. Enak, sederhana. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Teripang, daging ayam, wortel, bawang merah, bawang putih, jahe, tauge, tahu putih. Teripang yang sudah kita cuci bersih direbus selama 3 menit. Ini bertujuan untuk menghilangkan bau amis yang ada pada teripang. Setelah direbus, kita tiriskan airnya. Wortel kita kupas sampai bersih. Jahe diiris tipis. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih diiris tipis. Tahu putih yang sudah kita cuci, kita potong sedang memanjang atau sesuai selera kita. Wortel yang sudah kita cuci bersih, kita potong tipis seperti ini. Setelah dipotong tipis, kita susun rapi satu persatu. Kemudian kita iris kecil-kecil memanjang seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk membuat bumbunya, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk. Tambahkan air secukupnya. Aduk sampai merata supaya bumbunya larut. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, jahe sampai harum. Setelah harum, kita masukkan daging ayamnya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Tambahkan tahu. Tambahkan pula teripangnya. Aduk-aduk supaya tercampur. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan pula saus yang sudah kita racik. Aduk-aduk dan masak selama 15 menit atau sampai matang. Setelah matang, kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan. Masukkan wortel, tauge, aduk-aduk sampai layu. Tumis teripang, tahu, dan wortel. Simple, sederhana, rasanya enak, mantap, seger, cocok sekali untuk menu diet, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.